Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Sebelum ini dia pernah mencuri perhatian ramai apabila anak kepada Yang di-Pertuan Agong menghadiahkan barangan bayi kepadanya dan kali ini pula diberikan makanan. Sekarang, bukan bab makanan yang hendak diberikan fokus tetapi mengenai emoji bayi lelaki yang digunakan bekas pengacara meletup itu. Tidak dapat dipastikan sama ada memang benar dia hamil anak lelaki atau emoji tersebut digunakan secara rawak sahaja, namun pelakon dan pengacara Neelofa tidak meletakkan sebarang sasaran jantina anak sekiranya dia disahkan hamil. Neelofa berkata, berita kehamilan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu setiap pasangan yang berkahwin namun dia menyerahkan soal itu kepada rezeki. Soal jantina saya tidak kisah sebab semua itu rezeki dan susunan Allah. Lagipun kalau tanya kawan-kawan yang sudah ada anak perempuan, pasti impikan anak lelaki dan begitu juga sebaliknya. Neelofa berkata, sekiranya desas-desus itu benar, dia akan menunggu waktu sesuai untuk berkongsi berita gembira itu kepada orang ramai. Meski sering dihujani pertanyaan mengenai jantina bayi, Neelofa mahupun Haris masih mengunci mulut dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai hal tersebut. Neelofa melangsungkan pernikahan dengan pendakwah bebas Muhammad Haris Muhammad Ismail atau P. Yuris di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara pada 27 Mac lalu. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.